Om Swastiastu. Nama saya adalah Niketut Rapi, lahir tanggal 30 Agustus 1963 di Desa Bitre, Kabupaten Gianyar. Saya punya orang tua, ayah namanya adalah Iwayan Gejet, almarhum. Kemudian ibu Niwayan Nyanta juga sudah almarhum. Berikutnya saya menikah tahun 1988 dengan suami saya bernama Iwayan Tangsi, almarhum juga. Beliau meninggal tahun 1996. Tahun ini merupakan titik terendah bagi saya. Nah, dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang bernama Igede Suyadnya. Lahir tahun 1988 dan sekarang bekerja sebagai pegawai kontrak di Undiksa. Nah, anak saya sekarang sudah menikah. Nama menantu saya Nikadek Putri Widyari dan saya juga sudah punya seorang cucu dengan nama Niputu Gia Vidya Su Putri dan lahir tanggal 11 Juli tahun 2022. Jadi sekarang baru berumur 1 tahun. Yang jelas saya lahir atau dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana, dari segi ekonomi boleh dikatakan sangat rendah gitu ya, karena ayah saya sebagai seorang petani penggarap, artinya bekerja sebagai petani, sawahnya itu adalah milik orang lain gitu. Sedangkan ibu saya sendiri adalah sebagai pedagang kecil-kecilan, tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi boleh dikatakan ekonomi waktu saya masih kecil itu adalah sangat rendah. Nah, meskipun dengan ekonomi yang sangat rendah gitu ya, dari orang tua saya selalu memberikan motivasi untuk selalu belajar dengan giat. Nah, demikian juga kakak saya yang pertama, mungkin tadi lupa saya nyampaikan. Jadi saya punya 3 saudara. Yang pertama perempuan namanya adalah Iwayan Rengke. Kemudian yang kedua adalah Imadirne dan yang ketiga adalah Iwayan Ardana. Jadi waktu kecil kan semuanya belum mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, sekali lagi taraf ekonominya sangat rendah. Nah, dengan taraf ekonomi yang sangat rendah, dari kecil sebenarnya saya sudah terbiasa membantu orang tua untuk menambah perekonomian gitu ya. Jadi setelah datang dari sekolah itu biasanya diberi tugas untuk membantu orang tua, entah itu di rumah maupun di sawah. Ya. Untuk menempuh pendidikan seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan saran yang diberikan oleh orang tua saya gitu ya. Jadi tetap saya berjuang semaksimal mungkin karena saya punya moto gitu ya, bagaimana kita bisa mengubah keadaan yang dari ekonomi rendah, keadaan keluarga yang begitu katakanlah miskin gitu ya, sehingga bisa mengubah dari segi pendidikan maupun dari segi ekonomi. Jadi pada saat belajar gitu, misalnya pada saat studi ya, saya lakukan dengan betul-betul semangat, dengan motivasi tinggi. Saya mulai studi di tingkat SD itu mulai tahun 1969. Itu saya studi di SD nomor 1 Bitre dan berakhir tahun 1975. Ya. Nah, kemudian saya melanjutkan setelah tamat dari SD, saya melanjutkan di tingkat SMP itu di SMP Negeri 1 Gianyar. Jadi jarak dari rumah ke sekolah itu kira-kira 1 km kan tidak terlalu jauh ya. Jadi dengan keterbatasan ekonomi, saya dengan teman-teman berangkat dan pulang sekolah itu selalu jalan kaki.
Nah, datang dari sekolah seperti yang saya sampaikan itu harus ada tugas membantu orang tua, ya boleh di sawah maupun di rumah. Semua tugas-tugas sekolah yang diberikan guru itu biasanya saya kerjakan di malam hari. Nah, berikut di SMA, saya melanjutkan studi di tingkat SMA, itu di SMA Negeri 1 Gianyar. Dan kebetulan pada saat itu ada penjurusan namanya, ada 3 jurusan, ada jurusan IPA, kemudian ada jurusan IPS, dan ada jurusan Bahasa. Kalau kita mendapatkan jurusan IPA, itu ada peluang nanti untuk lanjut studi lebih banyak lah gitu dibandingkan dengan bidang yang lain gitu ya. Jadi kebetulan saya mendapatkan jurusannya adalah jurusan IPA, sehingga dapat peluang untuk mencari di jenjang S1 itu adalah baik di IPA maupun di IPS gitu. Kebetulan saya ngambil di bidang IPA. Nah, selanjutnya untuk studi S1, S1 saya mengambil di program studi pendidikan fisika. Dulu namanya FKIP UNUD ya, sekarang berubah menjadi Undiksa, itu mulai tahun 1980 sampai 1982 sampai 1807. Nah, belajar di S1 karena tempatnya adalah di luar dari kabupaten saya, jadi tempat kuliahnya adalah di Singaraja. Ya, karena keterbatasan ekonomi juga saya jarang pulang ya, biasanya pulang paling satu semester sekali gitu ya, dan uang untuk biaya hidup biasanya dititipkan oleh kakak saya ke teman yang kuliah juga di Singaraja ya. Nah, selama kuliah ya, untuk mencapai cita-cita saya gitu ya, atau prinsip saya akan mengubah keadaan keluarga. Saya selalu semangat belajar hal-hal yang tidak mengerti, misalnya saya tanyakan dengan kakak tingkat gitu biasanya ya. Dan kebetulan pada saat kuliah, saya dari semester 2 itu mendapatkan beasiswa, sehingga untuk biaya studi di samping ditanggung oleh kedua kakak saya yang sudah bekerja. Jadi satu kakak kedua nih Imadirne sudah menjadi kontraktor namanya kalau dulu deh ya. Nah, kemudian kakak yang ketiga Iwayan Ardano itu sudah menjadi polisi, sehingga dari segi pembiayaan studi S1 itu pertama dibantu oleh kedua kakak, kemudian plus dengan beasiswa yang saya dapatkan ya. Nah, dengan semangat belajar yang saya lakukan menghasilkan saya selesai studinya tepat waktu 4 tahun, kemudian dengan IP yang lumayan bagus, sehingga dengan IP itu memenuhi syarat untuk menjadi seorang dosen. Nih, kira-kira itu. Lanjut mungkin lagi sedikit untuk S2. Jadi S2 itu saya ambil setelah bekerja menjadi dosen. Itu di tahun 2002 ya, 2002 sampai 2005. Itu saya ambil di IKIP Negeri Singaraja. Jadi dulu namanya sebelum Undiksa namanya lah IKIP Negeri Singaraja ya. Nah, dengan mengambil S2 itu menurut saya gitu ya, saya merasa terlambat ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain seangkatan saya gitu ya. Jadi banyak yang sudah mengambil S2. Hal ini disebabkan karena saya sebagai orang tua tunggal gitu ya, di samping bertanggung jawab terhadap keluarga anak-anak gitu ya, juga harus bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang harus dilakukan di masyarakat, itu khususnya adalah Banjar. Nah, syukur sekali ya dengan semangat 45, meskipun dengan tugas yang begitu banyak, beban yang begitu banyak ya, di samping mengajar juga, studi itu bisa saya selesaikan juga dengan tepat waktu, dengan prestasi atau nilai yang cukup bagus. Nah, lanjut tentang jenjang di S3. Untuk di S3 itu saya ambil
di UNJ yang kebetulan ada kerjasama antara UNJ dengan Undiksa, itu mulai di tahun 2012 sampai 2005 sampai 2014 ya. Nah, dalam studi itu sifatnya adalah izin belajar, bukan tugas belajar. Sehingga semua dana, entah itu transport, entah itu biaya SPP dan lain-lain gitu ya, itu ditanggung sendiri. Di samping itu juga kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi itu harus tetap dilaksanakan. Jadi di samping studi di S3, saya juga melakukan mengajar, kemudian penelitian, kemudian juga B2M. Ya. Nah, dengan tanggung jawab dan semangat gitu ya, semua tugas, entah itu tugas dalam studi, entah itu tugas sebagai dosen, itu bisa saya selesaikan dengan baik. Nah, sebenarnya banyak momen ya yang berkesan, entah sangat berkesan bagi saya, mungkin bisa dirinci mulai dari kecil gitu deh ya. Seperti yang saya sampaikan, saya adalah anak desa. Anak desa, kalau zaman dulu itu jarang punya kamar mandi gitu ya. Jadi pada saat mandi itu biasanya kita bareng-bareng dengan misan, dengan teman gitu ya. Jadi pergi ke tempat mandi umum itu biasa dilakukan setiap sore gitu ya. Nah, pulangnya biasanya kita harus membawa air gitu ya. Jadi untuk memasak, untuk apa di rumah gitu ya. Itu biasa dilakukan dengan membawa air itu dengan ember gitu deh ya. Nah, di SD salah satu pembelajaran yang sangat menarik bagi saya, yang berkesan gitu ya. Jadi ada seorang guru itu memilih satu kegiatan pembelajarannya yang diberi nama dengan hitung boleh pulang gitu. Jadi siapa benar mengerjakan soal yang diberikan oleh guru itu, kita bisa pulang lebih awal gitu. Jadi kebetulan di SD itu terus terang saya selalu ada di ranking 1 gitu ya, sehingga pada saat hitung boleh pulang itu selalu pulang lebih awal dibandingkan dengan teman. Itu sangat berkesan gitu ya, apa yang diambil dalam proses pembelajaran oleh salah seorang dari guru saya pada saat pembelajaran di SD. Nah, lanjut di tingkat SMP, itu ada yang namanya ekstrakurikuler deh ya. Jadi siswa itu disuruh memilih gitu mau bidang yang mana. Nah, kebetulan saya memilih untuk ekstrakurikuler itu adalah olahraga, itu khususnya adalah bola voli gitu ya, itu yang sangat menarik ya. Dan setiap libur gitu ya, jadi guru olahraga saya mengajak tim voli itu, kebetulan saya adalah sebagai pemain inti gitu ya. Itu diajak melakukan pertandingan keliling sekolah, Dek. Jadi di luar kabupaten gitu ya. Itu yang sangat menarik sekali sampai sekarang ya, saya enggak bisa lupa dengan guru pengajar olahraga yang namanya Pak Rai ya. Dan di tingkat SMA, yang sangat berkesan bagi saya adalah dalam pembelajaran fisika. Jadi guru fisika saya namanya adalah Bu Mari gitu ya. Pada saat pembelajaran selalu kami itu diajak ke lab melakukan praktikum gitu ya. Itu sangat menarik sekali. Itu yang memberikan motivasi bagi saya untuk mengambil selanjutnya di S1 adalah program studi pendidikan fisika gitu. Jadi pelajaran fisika itu betul-betul menarik bagi saya karena dalam proses pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen gitu ya. Kita betul-betul dalam proses pembelajaran itu diberikan peluang oleh guru gitu ya, membuktikan atau menemukan konsep-konsep fisika itu secara langsung gitu. Itu sangat berkesan sekali. Okay. Nah, kemudian di S1, untuk di S1 deh ya, yang paling berkesan adalah pada saat kami akan diberikan, kalau sekarang namanya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester gitu ya. Di tempat kos saya biasanya penuh deh. Jadi H-1 dari kegiatan UTS maupun UAS itu adalah di ruangan di kamar kos itu penuh teman-teman ya, akan belajar bersama menyiapkan kita akan melakukan
ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Itu betul-betul sangat berkesan bagi saya gitu ya, bagaimana kita berjuang itu untuk mencapai hasil yang baik gitu dengan banyak teman gitu, tidak belajar sendiri. Nih. Dan berikutnya di S2. Di S2 itu kebetulan mahasiswa S2-nya tidak hanya dari dosen gitu ya, juga ada dari guru. Dan bidang studinya macam-macam, jadi saya mengambil S2-nya adalah PIP yang berkaitan dengan penelitian evaluasi dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi sama seperti kuliah di S1 gitu ya, kalau diberikan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah gitu ya, kita biasanya mengerjakan rame-rame dan lebih sering ngumpulnya adalah di rumah saya gitu. Jadi bekerja bersama-sama, jangan diartikan satu membuat yang lain menyalin, bukan begitu. Jadi kita tetap bekerja sendiri tetapi berdiskusi gitu deh ya. Nah, lanjut yang terakhir di S3, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada kerjasama antara Undiksa dengan UNJ, perkuliahannya dilakukan di Denpasar. Jadi jarak antara tempat saya bekerja di Singaraja dengan di Denpasar itu kan lumayan jauh gitu ya. Jadi biasanya kami itu berangkat bareng-bareng deh ya, dengan teman-teman yang kebetulan satu angkatan. Nah, sepanjang jalan dari Singaraja ke Denpasar, kemudian dari Denpasar ke Singaraja gitu ya, biasanya kami saling sharing gitu, banyak bercanda untuk segala hal gitu ya. Itu yang sangat menarik sampai sekarang. Kira-kira itu beberapa momen yang sangat berkesan bagi saya selama menempuh studi baik dari SD maupun sampai selesai di S3. Khusus untuk mencapai jabatan akademik tertinggi ya, yang disebut dengan guru besar, itu saya sangat mendapat dukungan dari Rektor Undiksa yang dulu adalah Profesor Dr. Nyoman Jampel MPD, kemudian juga dari WR1, kemudian WR2, WR3 Undiksa. Di samping itu juga banyak mendapat bantuan yang namanya adalah ada tim percepatan guru besar yang dikumandani atau diketuai oleh Profesor Dr. Iwayan Widiana MPD gitu ya. Itu sangat membantu dalam proses, terutama dalam penerbitan artikel di jurnal yang menjadikan syarat khusus untuk usulan guru besar. Nah, di samping itu juga banyak mendapat spot ya dari pimpinan yang ada di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas ya, dan dari teman-teman jurusan maupun dari teman-teman prodi ya, itu cukup banyak yang memberikan support sehingga proses guru besar itu bisa saya lanjutkan. Nah, untuk keluarga ya, banyak doa dan motivasi yang diberikan sehingga saya lebih semangat untuk memproses guru besar saya. Dan puji syukur apa yang saya usahakan, apa yang saya mimpikan itu bisa tercapai. Jadi saya bisa mencapai jabatan akademik tertinggi ya, yang disebut dengan profesor ya. Jadi terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh kolega, staf pimpinan, entah di tingkat fakultas maupun di universitas atas dukungannya. Nah, sebagai motivasi itu sebenarnya ada dua ya kalau saya klasifikasi. Yang pertama kita sebut adalah motivasi internal dari dalam diri saya sendiri ya, seperti yang disampaikan tadi, dengan taraf ekonomi yang begitu rendah gitu ya, hidupnya sulit sekali ya. Saya punya prinsip, saya punya cita-cita gitu ya. Jadi mengubah keadaan keluarga terutama dari segi pendidikan dan ekonomi dari yang rendah
menjadi lebih tinggi, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu dari internal saya. Kemudian dari eksternal itu khusus dari orang tua saya, kemudian dari tiga kakak saya, yaitu punya harapan bagaimana saya supaya bisa pendidikannya lebih lebih tinggi ya, sehingga orang tua saya kemudian kakak-kakak saya itu menjadi lebih rasa bangga apa yang bisa saya capai. Seperti yang disampaikan, target untuk naik jabatan kan tidak mungkin ya, karena sudah tertinggi gitu ya. Tetapi target berikutnya, karena sekarang saya lagi proses ke golongan 4B, target berikutnya adalah mendapat golongan di akademik itu paling tinggi, itu yang menjadi target pertama, yaitu 4E gitu ya. Dan target berikutnya adalah tetap memberikan tenaga, kemudian pikiran untuk mensukseskan visi dari Undiksa ya, yaitu lewat Tridharma perguruan tinggi, jadi lewat pengajaran, lewat penelitian maupun lewat PKM. Nah, sepanjang yang saya lihat, jadi lihat itu kan bisa lewat online atau melihat secara langsung gitu ya. Saya berkesimpulan bahwa Undiksa sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi pertama bisa dilihat dari ranking gitu ya. Ranking Undiksa di tingkat nasional gitu kan semakin meningkat saya lihat ya. Kemudian kalau dilihat dari sumber daya manusianya, yang kita singkat dengan SDM gitu ya, juga semakin meningkat deh ya. Nah, kita lihat dari jenjang pendidikan yang sudah dicapai entah oleh dosen maupun pegawai ya. Yang saya lihat prosentase untuk S3 itu sudah semakin meningkat, itu yang untuk dosen ya. Dan untuk pegawai juga begitu. Jadi dari tahun ke tahun ya untuk jenjang S2-nya itu juga semakin meningkat. Itu kalau kita lihat dari SDM-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sarana dan prasarana ya, yang disiapkan oleh lembaga gitu ya, semakin tahun gitu ya, jadi semakin ke depan gitu ya. Jadi sarananya juga saya lihat semakin meningkat. Misalnya pembangunan gedung gitu misalnya kan sudah semakin bagus deh ya. Kemudian karena kebetulan saya lebih banyak berkecimpung di lab, di laboratorium ya, dari segi penyiapan alat-alat lab itu lumayan juga sudah meningkat. Nah, menurut saya sesuai dengan visi yang dicantumkan oleh Undiksa gitu ya. Jadi untuk mencapai itu yang pertama adalah dari atmosfer akademiknya deh ya. Itu harus tetap terjaga sehingga semua potensi yang kita punya itu bisa bersinergis gitu ya. Jadi artinya kalau di bahasa Bali ya, kalau kita bersatu gitu ya, meskipun misalnya oh ini kurang pinter, kurang ekonomi, kalau kita bersatu ya segala sesuatunya akan bisa kita kerjakan dengan baik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selalu meningkatkan sumber daya manusia, itu penting deh. Nah, sumber daya manusia seperti sekarang misalnya dari pimpinan kita gitu ya, itu selalu mendorong teman-teman yang belum S2 itu selalu didorong untuk ke S3 gitu misalnya ya. Nah, itu selalu dilakukan oleh rektor kita, itu salah satu adalah mendukung untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Undiksa. Terus berikutnya untuk mencapai target gitu kan tidak mungkin ya yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana gitu ya, itu tetap meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung entah itu kegiatan proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi ucapan
Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Bapak Rektor sekarang dan juga Bapak Rektor senior yang yaitu Prof. Bapak Nyoman Jampel gitu ya. Kemudian kepada Bapak WR1, WR2 maupun WR3, kemudian staf pimpinan yang ada di fakultas, kemudian juga di tingkat jurusan, di tingkat prodi. Terima kasih banyak atas doa pertama ya, kemudian motivasinya, dukungannya ya, sehingga saya bisa mencapai jabatan tertinggi seperti sekarang. Dan untuk keluarga saya ya, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama adalah atas doanya, kemudian dukungannya secara moral. Jadi lewat kesempatan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, saya kira cukup. Acara ini diproduksi oleh